satu masa nanti pasti dan pasti kita akan berkumpul di rumah Masya. Sebab itu jangan lupa persediaan kita. Ambil dunia di tangan, letak akhirat di hati. Tak salah ambil dunia berusaha, tetapi ambil dunia letak akhirat di hati. Tapi kita ni tuan-tuan buat berusaha. Apa pun sekarang ni kita nak kembali pada pokoknya ilmu. Pasal ilmu lah yang akan membezakan kita. Baru-baru ni ada satu orang, dia kata, "Ustaz, ni saya dah ada Ustaz, saya rasa Ustaz ada anjing duduk di motor gua lah Ustaz. Ni Ustaz macam mana, saya perlu jimak ke tu?" "Jimak ke tadi?" "Patut sama." Ini berbeza dengan antara ilmu, faham dan tak faham. Ustaz, saya nak tanya sikit lah. Saya nak tanya ni. Okey, baru ni kita tengok ada satu viral dekat dalam media sosial di mana Nabilah Huda dia menangkap gambar bersama dengan Asri Gala. Itu nak kaki atau tak? Saya nak tahu. Woof. Yeah. Okey. Woof ni ataupun serigala ni dia terhitung sebagai golongan binatang yang najis moral azab. Dia adalah macam serigala ni cantik juga. Dia bertaring bulunya dan persis macam anjing. Jadi hukumnya sama. Kering dengan kering hukumnya boleh pegang. Kalau kering dengan basah tak boleh pegang. Semua satu perkara. Mengapa nak pegang? Saya cerita di sebelah ni. Kan, mengapa nak pegang? Mungkin anak fikir bersangka baik. Mungkin anak emisis ni Nabilah ni sebenarnya ni kecil-kecil je ni dalam bas. Aku kami nak konsep fenomena dekat. Aku ingat lagi masa ni lagi-lagi dalam bas. Masa tu kami search Gersang dan Rahim Ma'ruf Edward Steele. Kami naik bas sekali. Ni zaman pemucat rock dulu lah. Zaman 1988 bit. Nabilah kecil. Tapi ya, bila dah tanya tu, sebenarnya mungkin dia bergambar tu nak mengabadikan kenangan bersama binatang yang comel bagi masing-masing perspektif masing-masing. Cuma dalam agama ni ada hukum. Mungkin dia kering dengan kering, okey? Kering dengan kering tak ada masalah. Cuma balik pada persoalannya, berapa banyak binatang atas dunia yang Allah ciptakan untuk kita boleh pegang, untuk kita boleh main, kan? Pilihlah binatang yang tak ada dijatuhkan hukuman haram ke atasnya. Itu lebih baik. Kucing contoh kucing kan? Boleh, boleh saja, tak ada masalah. Tapi mungkinlah manusia di akhir zaman ni dia dah yang biasa-biasa dia tak ada tu. Ya betul. Dia nak luar biasa sikit. Dia tengok ada yang viral bagi makan anjing. Ya. Tak ada masalah tu sebab bagi mengasihani binatang walaupun babi atau anjing, dia tetap makhluk Allah. Ya. Tak ada masalah. Cuma yang kita cakap dalam konteks hukum ada hukuman dalam agama, maka kita perlu patuh syariat tu ya. Tapi mengasihani binatang itu adalah sunnah Nabi. Bagi makan anjing, bagi makan apa? Kucing dia. Tak ada masalah pun. Cuma dengan kau makan dia. Tak ada masalah kan? Nak cakap? Okey, itu antaranya cuk. Lagi satu, ada binatang yang boleh kita bela dalam rumah. Contoh kucing. Kucing ni adalah binatang kesayangan Nabi. Nama kucing Nabi ni Al-Mu'izzah. Mu'izzah ni matul Islami pun sebelah kucing. Dan dia Turkish Angola. Baka Turkish Angola. Mereka tu pula maknanya Islam tak larang bela binatang, mengasihi binatang. Kan? Isak gay pun okey kerahan. Perasaan aku je. Aku kena boleh tengok je. Kan? Terlintas di kepala aku. Tapi nak beritahu, itulah dia. Dalam ada hukum yang boleh kan, ambil lah yang boleh. Kalau yang tak boleh, kita cuba-cuba tak apa. Sebab kita tak mau fitnah. Sebab kadang-kadang, media sosial ini menyebabkan orang lain bercakap. Orang lain bercakap, akhirnya menyebabkan orang tak faham dalam hukum, dia akan fitnah kita. Nah, ini masalah. So, nak posting, postinglah bro. Tapi jangan sampai menimbulkan fitnah di akhir zaman. InsyaAllah tak ada.